70.000 rupiah loh. Sekilo loh. Halo. Hai. Yeay, finally. Kita lekot dapat. Oke, teman-teman sudah jemput ya, tuh. Sudah mulai ternyata. Assalamualaikum, selamat sore ya teman-teman semuanya. Hari ini, malam ini kita bakalan jemput Genevieve ke airport. Dan ini aku mau unboxing belanjaanku. Tadi tuh aku habis ke tempat nenek teman-teman. Kemudian sekalian ke pasar aku beli tauge. Karena malam ini pengen makan pecak tauge untuk buka puasa. Nah seperti ini, segini harganya 10.000 rupiah. Kemudian aku juga beli cabe, ini segini harganya 20.000 rupiah. Kemudian beli apa lagi ya? Manggis, tadi aku beli manggis karena lama banget pengen makan manggis sebetulnya, cuma belum kesampaian. Nah tadi ini sekitaran kurang lebih 1.200 gram atau sekilo lebih sedikit. Ini harganya tadi berapa ya? 70.000 rupiah loh. Sekilo loh, sekilo harganya 70.000 rupiah. Masya Allah, Hongkong memang ya luar biasa untuk buah-buahan tropis. Makanya kalau misalnya teman-teman di Indonesia ataupun lagi jalan-jalan di Thailand itu apa namanya, puas-puasin makan buah tropis. Guys, nah ini aku mau masak makan malam untuk buka puasa. Ada tempe, nanti aku mau goreng tempe mungkin, kemudian ada tahu kok ini juga nanti mau aku goreng, kemudian mungkin nanti pecak telur sama tauge. Wih, mantap untuk buka puasa malam ini teman-teman ya. Kemudian tadi majikanku beli ketela, terus ada beberapa sayuran juga. Ini aku mau cap dulu, pack dulu bagian kulkas. Kulkasnya ini ada kolang kaling guys, aku beli kolang kaling. Kemudian ada ini apa, chicken feet atau checker. Maaf ya kalau kertasnya berantakan ya. Ya memang seberantakan ini, terlalu banyak barang. Dan ini ada kolakku. Kemudian ini ada nasi. Nasinya nggak tahu cukup atau enggak, karena nanti aku mau bikin bekal juga untuk Genevieve. Jadi sebelum ke bandara aku mau bikinin dia makanan supaya nanti pas dia pulang, pas dia sampai itu nanti dia bisa makan teman-teman. Dia adalah apa lagi ya, tadinya aku mau bikin ayam Korea ini, cuma dia pengennya kayak semacam nasi-nasi yang ala-ala apa gitu, ala-ala nasi-nasi Jepang gitu, jadi nggak jadi bikin ini. Nah ini kolang kaling yang belum aku bikin kolak, masih banyak stok teman-teman. Kemudian apa lagi ya, banyak sih untuk makanan malam ini alhamdulillah. Dia sampai Hong Kong. Nanti dia sampai Hong Kong sekitaran jam 12 malam. Jadi kemungkinan malam ini aku nggak tidurnya nggak cukup ya teman-teman. Karena nanti jam setengah 11 bakalan menuju ke airport. Kemudian mungkin nungguin dia di sana. Kemudian jemput, bawa pulang. Mungkin sampai rumah sekitaran jam 1 pagi. Mungkin. Kemudian nanti sampai rumah mandi, Genevieve mandi dan segala macem ya, selesai nanti insya Allah jam 2 pagi guys untuk hari ini. Masya Allah ya, tadi juga sudah ke tempat nenek, mandiin nenek, kemudian masak juga untuk nenek, bawa masakan ke sana, kemudian bawa sup dan segala macem. Nah ini tinggal aku beresin rumah, kemudian nanti masak makan malam. Aku beresin kulkas kan tadi bilangnya kan, lupa sih. Kebanyakan barang, apa-apa dibeli tapi gak dimakan. Ini cabenya untuk nanti bikin pecak tauge. Jadi seharusnya aku steam aja kali ya, besok kali ya. Jagungnya gak manis guys. Oh enggak, jagung bikin ini aja untuk bikin sayur asem besok-besok. Jadikan satu nih soalnya. Iya ya, besok-besok bikin sayur asam aja kali ya. Ini ada telur asin, masya Allah. Pirang-pirang makanan aku guys. Saya nggak tahu ini ada
yogurt drink dan ternyata Genevieve nggak suka karena rasanya nggak begitu enak. Ini aku juga mau bikin puding Jepang, karamel puding juga belum sempat. Genevieve nggak di rumah itu aku malah sibuk loh teman-teman, kerjaanku banyak banget. Nah ini mau aku packing dulu ya teman-teman ya, karena terlalu berantakan kulkasnya, aku nggak suka. Terus nanti setelah itu masak makan malam, karena ini maminya mau pulang guys. Bosku atau maminya Genevieve lagi dalam perjalanan pulang. Kemudian aku mau masak untuk maminya, dan nanti aku masak untuk Genevieve. Kemudian ya seperti itu untuk kegiatan hari ini. Nanti setelah mungkin habis sholat isya, istirahat sebentar kalau ada waktu ya. Biasanya aku mandi aja udah jam 10. Jadi mungkin habis mandi langsung ke bandara. Genevieve pesen dibawain ini teman-teman. Udah cukup lah. Sini lagi. Kita mau OTW ke bandara dulu ya teman-teman. Ini jam 10:30 malam. Sa Hong Kong ye man ho leng. Kita OTW teman-teman. Haiya. Kita di bin do tang koi le, zhong yao gan dao gong zhong ge. Sudah sampai di parkiran full teman-teman, nggak tahu ada tempat nggak ya, wah hodo yang tuh ya mansin lokfe ya loke ya banyak kisah hodo ya ya wah kau pin kan kau tilip. Rame teman-teman, orang pada jam 12 ini, 11 lebih 11:15. Sudah sampai, dia belum, kayaknya pesawatnya baru landing ya, jadi kita tunggu sekitaran 45 menit. Ya ini banyak pramugari sama pilot. Nggak tahu ini pesawat apa teman-teman, ini mau pada ke hotel kayaknya. Ini nyonyaku yang nyetir. Kayak keng kaya. Auto door. Nah kita sudah sampai di titik penjemputan, tapi di A ya teman-teman ya. Kalau ini tuh B. Aduh aku jadi inget jemput anak dan suamiku ya, sampai jam 1 pagi karena delay pesawatnya. Rame ya. Ini jam hampir jam 12 ini, semuanya pada turun dari pesawat teman-teman. Ini aku sama nyonyaku guys. Kita ke Amco Holiday. Kue teng pei ya. Nah ini kita sudah sampai teman-teman. Gak tau ini apa sekolahnya dia ya. Ini semuanya yang ada di sini itu orang tua yang mau jemput
anak-anaknya, teman-teman. Semua ini kebanyakan ya. Karena grupnya dia kan lebih dari 100 orang kan. Nah, ini semuanya kumpul di sini. Coba mau ya. Hai ya, foto. Tapi kok foto ya, nama pik Maya Chai. Belum, ini sudah hampir jam 12. Belum kelihatan batang hidungnya Genevieve. Makin malam itu makin ramai ya. Nah, ini jam 12 malam, teman-teman tuh. Makin malam tuh makin padat bandara Hong Kong ya. Nggak tahu ini Genevieve di mana. Sampai dia tuh nggak tahu beli apa, kayaknya dia bawa banyak barang. Apa itu? Genevieve, yeah, finally, what is this? Hai, oke teman-teman, sudah jemput ya tuh. Pinko ah. Dia beli mainannya sendiri, teman-teman, enggak tahu apa katanya drum. Oke ya. Dia mainnya drum. 10,000 won. Hai ya, 10,000 won hai gei qina hong kong. 100. No, not one won. Like 10,000 won. Oke ya, teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak. 10,000 originally, but they had Black Friday sale. Lun Mai. Oke, so nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dah. Mas 咖啡 lagi makan nasi ku. Hame u tong wa. Mama ya. Tu si ya kau ta la, ha? 60 ni hou zhou zhan. Hmm. Ni le hai fei gon si, le hai fei ge gon si se ye ma me.